รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับHalo Sobat Thai, selamat datang kembali di video pembelajaran kita berikutnya. Nah, selanjutnya saya yang akan menemani kalian untuk belajar bahasa Thailand. Nah, di video pembelajaran kita yang pertama ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal nama hari di dalam bahasa Thailand. Jumlah hari di kalender Thailand sama saja dengan jumlah hari yang ada di kalender Indonesia atau di kalender yang umum kita pakai, yaitu ada 7 hari dalam 1 minggu. Tapi uniknya, nama-nama hari dalam bahasa Thailand itu kita ambil dari nama sistem tata surya, dan juga ada warna-warna keberuntungan dan warna yang dianggap tidak beruntung di setiap harinya loh. Wah, sangat menarik ya. Yuk kita bahas aja. Wanai bahasa Thai. Untuk penyebutan hari yang pertama dimulai dari hari Minggu yang kita sebut Wan Athit. Dalam bahasa Thailand, hari Minggu kita sebut Wan Athit, yang mana diambil dari Duang Athit yang berarti matahari. Nah, warna keberuntungan di hari Minggu adalah Sideng. Dan juga warna yang dianggap tidak membawa keberuntungan di hari Minggu adalah Siva. Kita lanjut ke hari berikutnya, yaitu hari Senin. Hari Senin kita sebutnya Wanchan. Wanchan diambil dari kata Duangchan yang memiliki artian bulan. Warna keberuntungan di hari ini adalah Sileang. Sileang. Dan warna yang dianggap tidak membawa keberuntungan adalah Sideng. Sideng. Selanjutnya kita masuk ke hari Selasa. Hari Selasa kita sebutnya Wan Angkan. Wan Angkan. Yang diambil dari Dao Angkan atau planet Mars. Warna keberuntungan adalah Si Chompu. Sedangkan warna yang tidak beruntung adalah Si Leang dan juga Si Kau. Kita lanjut di hari berikutnya, yaitu hari Rabu. Hari Rabu kita sebutnya Wan Put. Wan Put diambil dari Dao Put yang artiannya adalah Merkurius, yang mana warna keberuntungannya adalah Si Kiao. Si Kiao. Dan warna yang dianggap tidak beruntung adalah Si Chompu. Si Chompu. Kita lanjut ke hari berikutnya, yaitu hari Kamis. Hari Kamis kita sebutnya Wan Parahat Sabodi. Wan Parahat Sabodi. Tapi untuk pembacaan biasanya di Thailand, kita kalau misalnya nyebut hari Kamis itu adalah Wan Parahat. Wan Parahat. Diambil dari Dao Parahat Sabodi yang merupakan nama dari planet Jupiter. Warna of the day adalah Sisom. Sisom. Sedangkan warna yang dianggap tidak membawa keberuntungan adalah Simuang. Simuang. Kita lanjut di hari berikutnya, yaitu hari Jumat. Hari Jumat dalam bahasa Thailand kita sebut Wan Suk. Wan Suk. Yang mana diambil dari Dao Suk atau planet Venus. Warna keberuntungan di hari itu adalah Siva. Siva. Dan warna yang dianggap tidak beruntung adalah Sidam dan juga Sinamngeun. Oke, kalau gitu kita lanjut di hari berikutnya, yaitu hari Sabtu, yang mana kita sebut sebagai Wan Sao. Wan Sao diambil dari nama Dao Sao yang merupakan planet Saturnus. Adapun warna keberuntungan pada hari ini adalah Simuang. Simuang. Dan warna yang dianggap tidak beruntung adalah Sikiao. Sikiao. Nah, itu dia nama-nama hari dalam bahasa Thailand. Kita ulang sekali lagi ya. Baca setelah saya. Wan Athit. Wan Athit. Wan Chan. Wan Chan. Wan Angkan. Wan Angkan. Wan Put. Wan Put. Wan Parahat. Wan Parahat. Wan Suk. วันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์ Nah, kadangkala dalam penulisan nama-nama dari hari ini bisa juga disingkat. Untuk singkatan dari nama-nama hari bisa kalian lihat di sini ya.
Gimana nih Sobat Tai untuk materi pembelajaran kita pada hari ini? Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di video-video berikutnya, karena kami akan terus memberikan materi-materi pembelajaran yang sangat berguna untuk kita semua. Jangan lupa follow semua akun media sosial kami dan juga subscribe channel kami. Terima kasih Sobat Tai, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Khop kun krap.